Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk para DJ lover, Risan lover, untuk para rakyat hammer dimanapun Anda berada. Alur Cerita TV selalu hadir memberikan kabar-kabar terbaru seputar Rebong dan Sanrina. Baiklah, siang hari ini Bang Mimin ingin memberikan sebuah kabar ya. Kata-kata Joko ini mampu membuat si Neng Wulan sangat-sangatlah meluluh ya, hingga sampai si Wulan ini tertidur. Kira-kira kata-kata Jokonya ini seperti apa ya para sahabat? Nah, namun yang makin penasaran yang baru menemukan channel ini, untuk dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe-nya. Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya. Terima kasih. Baiklah, kabar pertama yaitu untuk next episode, tampaknya di sini anak-anak SMP 5 Sila bersama kepala sekolah Pak Bugi menyambangi ke SMP Nusa Bangsa. Nah, kira-kira ada apa nih para sahabat? Pokoknya yang makin penasaran, saksikan terus dari jendela SMP setiap hari pukul 16.30 waktu Indonesia Barat ya. Nontonnya di SCTV ya para sahabat. Jangan lupa no skip iklan. Di sini ada salah satu komentaran ya, kemungkinan ini SMP 5 Sila menyambangi SMP Nusa Bangsa untuk memberikan dukungan kepada kepala sekolah Bapak Zen untuk tidak memberhentikannya ya para sahabat. Kemarin kemungkinan Bapak Uda Zen ini berhenti dikarenakan gara-gara ulahnya si Ria. Aduh, sampai segitunya ya para sahabat. Pokoknya tetap semangat, tetap kompak SMP 5 Sila dan SMP Nusa Bangsa ya. Sampai ketemu nanti di SMA secara bersama-sama, kita doakan saja ya para sahabat. Kemudian yang selanjutnya di sini yaitu ini adalah kata-kata si Joko yang mampu meluluhkan Neng Wulan. Tuh, bikin baper banget lah pokoknya ya. Saat di tengah jalan si Joko sedang bercerita nih, Neng Wulan sampai terngiang-ngiang, sampai hampir tertidur ya para sahabat. Akhirnya Neng Wulan bersandar di pundaknya si Joko. Tuh, pokoknya bikin baper banget ya. Anak baik gemes amat sih, lagi dipuji-puji keberanian sikapnya malah bobo. Enak ya suara Joko kayak dongeng. Haha, bisa-bisa aja ya para sahabat. Pokoknya yang makin penasaran nanti bakalan ini adalah scene yang sangat-sangatlah seru ya. Pantesan duduknya mepet, ternyata Wulan mau bubuk di pundak Joko. Haha. Pokoknya bikin baper maksimal lah, jangan sampailah ini dikat ya para sahabat. Pokoknya ini adalah asupan-asupan vitamin untuk para rakyat amur ya. Gemes everybody, nggak sabar nih nanti sore. Semoga nanti nggak dikat ya, amin ya robbal alamin, kita doakan saja ya. Makanya semuanya harus semangat ya nonton dari jeda agar momen-momen uwu atau sin-sin uwu tidak dikat lagi, memberikan keuan-keuan barik bagi kita semua rakyat amor. Rebahkan dirimu di pundakku sampai matahari malu menyinari bumi. Duh, kata-katanya sangat-sangatlah bikin baper banget ya. Pokoknya semoga hari ini para rakyat amor, Risan lover dan DJS lover semuanya bahagia selalu ya, amin ya robbal alamin. Mungkin sampai sini dulu yang bisa Bang Mimin sampaikan. Untuk kritik dan saran silahkan tuliskan di kolom komentar.